Selamat sore. Salam sehat Indonesia. Saya Sutioso Wijanarko. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat di sekeliling saya, masyarakat Yogyakarta maupun masyarakat di Indonesia, bahkan masyarakat di seluruh dunia yang telah memberikan dorongan semangat kepada saya sehingga saya memberanikan diri untuk memperkenalkan terapi biofarmaka. Begitu panjang perjalanan kami dalam belajar mengenali berbagai aspek pengobatan tradisional ataupun pengobatan alternatif maupun pengobatan herbal dan teknik-teknik pengobatan yang banyak sekali variasinya, yang kebetulan kami diberi kesempatan untuk mempelajarinya. Begitu indahnya apa yang kita punyai, apa yang dimiliki oleh Indonesia. Jamu biofarmaka begitu indah, begitu banyak manfaat, kontribusi yang telah diberikan kepada tidak hanya kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, bahkan kepada seluruh alam semesta. Sehingga muncullah ide dari panggilan kami, yaitu komunitas petani biofarmaka. Dan juga lahirlah suatu pemikiran kontribusi biofarmaka bagi alam semesta, yaitu biofarmaka combat global warming atau biofarmaka combat climate change, yang intinya adalah kita ingin memberikan kontribusi kepada kehidupan umat manusia, kepada alam semesta. Semoga dengan kontribusi ini kehidupan manusia semakin baik, makin baik, makin berguna, baik bagi dirinya maupun bagi lingkungan. Demikian sedikit sambutan dari kami. Akhir kata, mohon maaf jika ada kata-kata kami yang tidak berkenan. Terima kasih. Salam Biofarmaka Indonesia. Salam sehat Indonesia. Indonesia Jaya Sentosa. Terima kasih.